Pertama, ada dua hal yang saya sampaikan. Satu, agenda besar. Karena kita punya mimpi besar bersama. Sekali lagi, bersama. Agenda besar kita sudah kita baca pada konstitusi kita. Indonesia mesti menjadi negara maju. Pak Jokowi sudah menunjukkan dengan sangat bagus sekali dengan performance yang oke. Bahkan biasanya di akhir-akhir masa jabatan seorang presiden popularitasnya menurun, kepercayaan masyarakatnya makin turun karena beberapa di antaranya biasanya mulai meninggalkan. Pak Jokowi juga masih berada pada posisi yang puncak. Masyarakat itu yang harus kita bangga sebagai pendukungnya. Saya pernah menyampaikan kepada beberapa forum, beberapa kali saya ketemu beliau. Terakhir saya ngobrol kemarin kurang lebih 30 menit di Jogja beberapa minggu lalu. Kami bercerita cukup banyak tentang dinamika politik terakhir. Saya orang yang sangat intens bicara dengan Pak Jokowi. Kami bicara politik, luar negeri, dalam negeri, semua yang related pada soal itu, sampai pada politik yang sangat praktis, yaitu gerakan massa. Kita bicara. Karena kita tidak mau momentum-momentum ini hilang, dan kemudian kita gagal mencapai mimpi besar. Ini yang harus saya ceritakan kepada kawan-kawan untuk kita saling menguatkan.